Pernah gak sehari tanpa gadget di samping kamu? Oh pernah lah, pernah. Nah itu seperti apa rasanya? Rasanya gatel. Biasanya itu kalau misalnya kita lagi liburan, saya sama Titi, sekeluarga, berusaha sebisa mungkin, mungkin gak seharian full gitu ya. Tapi kayak yang pasti lagi breakfast, lagi lunch, sama lagi dinner. Kalau bisa di meja makan sih gak boleh ada gadget, itu satu. Sama kalau misalnya lagi main sama anak. Jadi itu waktu-waktu yang kita batasin, gak boleh semuanya, gak boleh sibuk masing-masing lah gitu. Karena nanti Junanya pengen punya gadget juga lagi, pusing kita. Tapi Juno udah bisa menggunakan gadget kamu atau seperti apa sih? Belum, tapi dia udah paham lah. Kalau misalnya dia lagi pengen nonton, misalnya nonton YouTube, dia udah ngerti itu bisa apa milih-milih sendiri. Kalau misalnya di iklan bisa di skip sama dia. Kalau lagi loading, dia bilang, aduh loading. Terus kalau misalnya baterai udah habis, dia langsung bawa saya sama chargerannya, apa cas? Kayak gitu.